Halo Komsos, di mana saja berada. Saya hanya ingin melaporkan tentang kegiatan-kegiatan yang selama ini dijalankan oleh para siswa-siswi kami di SMK Stella Maris, Labuan Bajo. Dan dalam rangka persiapan tabisan uskup baru Monsinyur Maximus Regus, SMK Stella Maris, Labuan Bajo melakukan kebersihan. Pertama, tempo hari dalam kegiatan ekologi, yaitu melakukan pembersihan di laut, pembersihan lokasi Vesper Agung dan lokasi tabisan uskup baru. Lalu yang kedua, kami juga selain kegiatan pembersihan, kami juga dilibatkan dalam kegiatan menari dan juga ikut terlibat dalam kegiatan launching buku di seminari Labuan Bajo. Kegiatan ini, kebersihan ini sudah mulai digalakkan, dilakukan di sekolah kami, dan kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari di sekolah. Dan siswa-siswi sebelum masuk ruangan kelas, pertama-tama mereka harus membersihkan seluruh lingkungan dan pastikan bahwa seluruh lingkungan sekolah itu bersih. Lalu yang kedua, kegiatan ini juga kami kemarin sudah bekerja sama dengan SMK Cikarang MM2100, yaitu bahwa salah satu MOU yang kami lakukan adalah berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan ini sangat penting, yaitu membantu peserta didik agar peserta didik itu mulai sekarang dilatih untuk melakukan kegiatan kebersihan dan berperilaku bersih dalam lingkungan, baik di sekolah maupun di masyarakat.